Pembangunan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur bisa terwujud dengan pesat karena disokong oleh pendapatan daerah dari masing-masing kabupaten dan kota. Dan salah satu komponen penunjang dari pendapatan daerah yaitu dari penerimaan pajak kendaraan bermotor. Untuk tahun lalu, pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah Provinsi Jawa Timur mencapai Rp34,2 triliun rupiah atau 103,97% dari target awal pendapatan sebesar Rp32,9 triliun rupiah. Capaian tersebut membuat Jatim menjadi provinsi terbaik di sektor realisasi pendapatan APBD selama tahun 2021. Capaian itu tidak terlepas dari pemasukan dari sejumlah sektor yang berada di atas target. Di antaranya, pajak daerah sebesar Rp15,4 triliun rupiah, pajak kendaraan bermotor sebesar Rp6,8 triliun rupiah, dan retribusi daerah sebesar Rp110,6 miliar rupiah. Sementara itu, pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pemutihan pokok bea balik nama ini diharapkan bisa menjadi ikhtiar pemerintah dalam mendongkrak potensi pajak di Jatim pasca pandemi. Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur mengunjungi kantor Bapenda yang berada di Kabupaten Lumajang. Dan memang Komisi C melakukan kunjungan di beberapa kota kabupaten untuk memastikan PAD secara fungsional dan juga berapa jumlah PAD dari penghasilan pajak kendaraan bermotor yang dihasilkan kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Dan kami juga berkesempatan mengobrol berbincang-bincang dengan beberapa anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur terkait potensi-potensi dari hasil PAD yang ada di Kabupaten Lumajang dan juga Bondowoso.
Dan pasca pandemi seperti saat ini, menjadi pertanyaan, apakah saat ini pendapatan daerah masih bisa memenuhi target seperti sebelumnya? Untuk itu, Komisi C DPRD Jawa Timur beberapa waktu yang lalu melakukan kunjungan ke UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Lumajang untuk mencari tahu bagaimana penerimaan PAD saat ini, terutama penerimaan di sektor pajak kendaraan bermotor. Dan menurut penjelasan dari Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Lumajang, Dianto Setio Cahyono, bahwa memang benar dengan pemutihan pajak bisa menarik para wajib pajak untuk membayar pajak, tetapi masih tetap ada kendala hingga saat ini. Kalau selama ada kebijakan pemutihan, memang antusias wajib pajak sangat-sangat bagus. Jadi yang berusaha memanfaatkan kebijakan pemutihan ini sesuai dengan yang kami harapkan. Untuk datanya mungkin nanti bisa muncul. Terkait dengan patuhan, memang agak terkendala karena tidak pandemi. Sehingga kan masyarakat yang terdampak, kebanyakan mereka menunda pembayaran. Karena ya ada finansial untuk itu bisa kami ketahui pada saat kita tugas-tugas kita mendatangi wajib pajak untuk mengingatkan bahwa sudah waktunya membayar. Wajib pajak semuanya mengatakan bahwa dia mohon maaf karena ini terkendala pandemi. Begitu nanti kami ada uang langsung kami bayar, Pak. Bahkan ada yang pada saat itu juga pas ada dana langsung dibayarkan. Dan dalam mengatasi penundaan tersebut, pihak Bapenda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasinya. Contohnya, di sini ada perusahaan beras. Dia punya armada truk, itu bisa sampai puluhan. Kalau mau bayar pajak, harus mendatangkan armadanya ke Samsat, kan juga buat penuh parkiran dan sebagainya. Itu tinggal menghubungi kami, petugas kami yang datang ke sana. Kita layani pembayarannya di perusahaan itu tanpa harus wajib pajaknya itu yang datang ke Samsat. Salah satunya seperti itu. Jadi lima yang disampaikan tadi, lima program yang disampaikan tadi, apa Pak dampaknya setelah itu dilakukan? Dampaknya bagi kita ya banyak. Antara lain penerimaan bisa semakin lancar. Karena apa? Kalau harus menunggu kesempatan mereka datang ke Samsat kadang-kadang banyak kendala, tapi kalau petugas yang datang bisa langsung dieksekusi pada saat itu juga. Lalu dengan adanya jemput bola itu juga meringankan masyarakat yang tempatnya jauh dari Samsat Indo, yang harus ditempuh dengan waktu sampai 1 jam, 2 jam. Ini ya mungkin cukup hanya beberapa menit saja ke titik layanan unggulan kami di situ ya.
Pasca pertemuan antara Komisi C dengan Bapenda Kota Lumajang, kami tim Lentera TV berkesempatan bertemu dan mengobrol bersama dengan para anggota Komisi C DPRD Jawa Timur untuk menanyakan hasil dari pertemuan tersebut. Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur kembali melakukan inspeksi mendadak terkait pendapatan asli daerah di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Lumajang dan Situbondo. Dan apa saja potensi-potensi yang bisa digali dari hasil pendapatan asli daerah ini? Saat ini saya sudah bersama dengan dua anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak-Bapak, Pak Kus dan juga Abah Rofiq. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Iya, Pak Kus, kalau tadi hasil dari sidak atau inspeksi mendadak sendiri terkait pendapatan asli daerah di Jawa Timur sendiri, khususnya di Kabupaten Lumajang sendiri, ini seperti apa? Ya, saya mungkin meluruskan istilah. Kita bukan melakukan inspeksi mendadak, tetapi melakukan kunjungan kerja ke Bapenda, unit Lumajang sekaligus dengan unit Bondowoso. Kaitannya dengan tugas dewan untuk melakukan monitoring. Karena sumber penghasilan APBD Jawa Timur itu muaranya adalah dari pajak, utama kendaraan bermotor. Untuk hal dan kepentingan itu, kami hadir ke Lumajang ini sekaligus mengundang Bondowoso untuk kita melakukan komunikasi, diskusi, karena paling tidak kita ingin tahu apa yang menjadi kendala di lapangan. Ya, ternyata apa yang kita dapatkan dari komunikasi pagi ini ya alhamdulillah sangat memuaskan buat kami dari Komisi C. Apa kendalanya? Ada kendala nggak Pak Kus? Kendala lebih terarah kepada saat-saat sebelum tahun ini, utamanya pandemi ya. Saya kira semua wilayah Jawa Timur maupun Indonesia mengalami yang sama. Kalau di Lumajang ini bencana, bencana alam juga. Gunung Semeru kemarin begitu. Ya, itu paling tidak orang-orang di daerah sana itu kan terdampak secara ekonomi dan secara unit pelayanan juga. Karena daerah sana tidak terjangkau lagi dengan unit pelayanan yang dibuat oleh Bapenda Lumajang kerjasama dengan Bank Jatim. Sementara tutup. Sementara tutup. Tadi kalau kendala-kendala, beberapa kendala sudah disebutkan oleh Pak Kus sendiri. Nah, potensi yang ada di Lumajang dan Bondowoso sendiri menurut Abah Rofiq seperti apa? Banyak potensi yang sudah dilakukan oleh Bapenda Lumajang maupun Bondowoso, termasuk di sini ada pabrik gula, juga di Bondowoso ada pabrikan, cuma cara bayarnya hanya musiman. Namun harapan besar kami sebagai anggota DPRD Provinsi bersama Pak Kus, dari pandemi ke endemi hari ini bagaimana juga ada perubahan pembangunan yang berangkat dari pembayaran pajak yang maksimal, harapannya besar sehingga pembangunan di daerah kabupaten kota itu ada pembangunan sehingga baru konkret dan nyata bahwa perekonomian akan berubah dengan sendirinya. Ini kita sebagai anggota DPRD Provinsi komunikasi turun kunjungan tidak lain akan menyampaikan ke Pemprov apa yang harus dilakukan, solusi-solusi apa yang akan dilakukan nanti. Karena sampai tadi kita diskusi, tidak ada solusi lain atau lompatan-lompatan bagaimana meningkatkan pembayaran pajak itu. Namun dari apa yang disampaikan oleh Kepala Bapenda Lumajang dan Bondowoso ini sudah terlihat, berarti solusi yang dilakukan mulai dari cara menarik pajak lewat sepeda motor, lewat mobil di tempat-tempat keramaian, nanti akan melakukan solusi-solusi yang lain. Namun
harapan dari kita sebagai anggota DPR provinsi itu tidak lain bagaimana meningkatkan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Oke, solusi sebenarnya yang ditawarkan oleh atau usulan yang ditawarkan oleh Komisi C DPRD Kota Surabaya apa? Mungkin Pak Kus bisa menjawab. Iya, kita menjajaki sejauh mana kepala-kepala UPT tadi mempunyai kreativitas. Seperti yang Abah Rofiq tadi sampaikan, sebenarnya mereka sudah lumayan dalam rangka mengejar target yang sudah disepakati antara UPT di masing-masing kabupaten dengan Bapenda provinsi, itu semangatnya luar biasa. Bahkan mereka buka pos pelayanan yang dilakukan malam hari juga. Itu kan suatu terobosan. Jadi malam hari di alun-alun mereka buat pos pelayanan pembayaran. Jadi mereka dengan semangat mereka melakukan jemput bola, memberikan kemudahan kepada masyarakat. Oke. Karena kita tahu wilayah di setiap kabupaten itu kan luas. Tidak sedikit kecamatan-kecamatan yang jauh dari lokasi titik di mana Samsat berada. Orang itu kan berpikir kalau bayar pajak kendaraan itu kan pasti menjadi satu kesatuan dengan perpanjangan atau pelayanan oleh kepolisian. Mesti kumpul dengan Samsat, biasanya kan begitu. Kalau macam di Lumajang ini ternyata kecamatan terluar itu hampir kurang lebih 80 kilo. Sekarang kalau kemudian masyarakat harus berjalan keluar rumah 80 km hanya untuk kepentingan bayar pajak. Ini yang menjadi kesulitan tersendiri buat masyarakat. Berapa biayanya? Bisa-bisa buat bayar perpanjangan pajak itu sama dengan biaya transportasinya. Kalau mereka nggak pakai kendaraan umum ya, kecuali naik sepeda motor, dia hanya pakai bayar bensin aja. Tetapi waktunya mungkin, karena mereka sibuk bertani, berdagang, itu kan menjadi kendala. Jadi ini yang harus dicarikan terobosan-terobosan. Tapi kepala UPT itu nampaknya rajin. Mereka di jangkauan-jangkauan jauh itu sudah dibuat secara rutin, ada mobil keliling di sana. Ya, harinya sudah ditentukan, misalnya hari Senin di wilayah Pronojiwo. Maka mereka sudah tahu kalau setiap hari Senin bayarnya ke sana. Masyarakat sudah nggak usah harus ke Lumajang. Jadi lebih memudahkan masyarakat ya Pak? Semua sudah dilakukan agar supaya terjadi suatu kemudahan untuk membayar. Begitu juga di tempatnya pertokoan-pertokoan yang modern. Itu mereka sudah bisa bayar. Lewat kasir, bayar perpanjangan pajak, itu bisa. Tapi kan tidak semua paham. Mereka lagi berpikir dan ragu, ini sahnya bagaimana? Sah nggak kalau saya bayar di toko-toko modern itu dibandingkan dengan Samsat? Orang-orang awam, orang-orang desa itu berpikirnya ini baru resmi, baru sah itu kalau bayarnya di kantor pajak. Terus keluar lembaran yang dikeluarkan oleh pihak Dispenda atau Bapenda itu yang satu kantor dengan Samsat, itu yang dianggap resmi. Ini kan masih kendala. Jadi butuhlah. Artinya butuh sosialisasi lebih lagi begitu? Butuh sosialisasi dan butuh penyebaran. Seperti Lumajang ini berapa kecamatan? 21. Ya. Armadanya cuma 2. Ya. Apakah perlu nanti sampai dipenuhinya 21? Itu kan masih perlu hitungan, perlu riset. Sosialisasi, kemudian juga solusi yang ditawarkan ini ke masyarakat, seharusnya juga memang Bapenda setempat melakukan hal-hal tersebut begitu ya Pak ya? Mereka sudah melakukan lewat Facebook, lewat Instagram. Mereka terus sosialisasi lewat sana. Selain pajak kendaraan bermotor, kemudian apa ada potensi-potensi lain Pak untuk masuk dalam PAD ini? Kalau yang dikelola oleh Dispenda, pertama pajak kendaraan bermotor yang harus perpanjangan setiap tahun. Kemudian ada BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu dikenakan untuk beli sepeda motor baru. Atau untuk setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun itu kan harus ada pembaruan
STNK. Ya, itu potensi yang besar. Tapi juga ada potensi besar juga yang disampaikan oleh Pak Rofik tadi, penggunaan air tanah. Penggunaan air tanah itu yang paling besar adalah pabrik gula. Pabrik gula yang ada di Lumajang ini ya. Oke, Abah, target ke depan, mungkin ada target khusus buat pemerintah Provinsi Jawa Timur? Ya, ketika kita kunjungan seperti hari ini, mungkin dari pihak Pemprov juga harus melakukan solusi apa. Karena dari pandemi ke endemi ini, tidak lain bagaimana pembangunan juga berubah. Okay. Tapi di sisi lain, hari ini, contoh di Lumajang. Contoh di Lumajang itu ketika ada erupsi, rakyat tidak berpikir bayar pajak, tapi bagaimana yang untuk makan. Tidak berpikir pajak, tapi hari ini di barusan di Papua sudah luar biasa, sudah memenuhi target bagaimana pajak itu sudah terpenuhi. Tapi kalau ternyata di Lumajang itu tidak ada erupsi, insya Allah mungkin luar biasa tambahannya. Karena orang memilih makan daripada untuk bayar pajak. Bayar pajak, oke. Okay. Itu semua disebabkan tanggung jawabnya pemerintah. Bagaimana memakmurkan rakyat dulu, baru pajak itu bisa bayar. Betul sekali. Pak Gus, terakhir harapannya sendiri, Pak Gus. Ya, harapan saya seperti yang Abah Rofik tadi katakan. Ini kan sebacam satu siklus berputaran. Atau satu roda yang berputar. Orang jangan hanya dituntut kemampuan membayar dan kemauan membayar. Tapi masyarakat itu juga harus diberikan kesempatan untuk menghidupkan perekonomiannya. Oleh karena ini kan berputar nanti, kalau kita dapatkan potensi APBD yang besar, itu nanti untuk pembangunan. Pembangunan itu menghidupkan perekonomian rakyat. Perekonomian rakyat muncul kemampuan masing-masing pribadi. Tapi hitungannya tetap sebagai manusia yang harus bertahan hidup. Ya, kalau sudah kena bencana, jangankan normal, kena bencana normal saja, mereka mengutamakan makan daripada bayar pajak. Ya. Itu oleh karena itu kita mendorong perekonomian masyarakatnya itu makan cukup, baru kemudian ada kesadaran menjalankan kewajibannya. Karena negara ini butuh pengeluaran. Ya. Yaitu dengan cara membayar pajak. Artinya hak dan kewajiban ini harus seimbang begitu ya? Seimbang bila mana perekonomiannya baik. Setuju ya, Abah? Yes, setuju. Pesan dari Abah sendiri? Cukup sudah. Kepada khususnya masyarakat Lumajang dan juga Bondowoso ini? Saya tidak kapasitas Lumajang dan Bondowoso, tapi hari ini kita kunjungan sebagai anggota DPRD Provinsi. Kecuali dalam serap aspirasi, saya itu nanti akan saya sampaikan bagaimana pesan-pesan dari masyarakat Lumajang. Oke, baik Pak Kus, yang terakhir pesan kepada pemerintah tadi sudah disampaikan, kalau ke masyarakatnya ini kan memang mereka harus disejahterahkan terlebih dahulu, tapi kalau Abah tadi bilang ya mereka lebih memilih makan daripada membayar pajak. Ya itu normal, itu normal. Oleh karena itu, kalau pemerintah menginginkan bahwa potensi pemasukan dalam bentuk APBD itu bisa terpenuhi targetnya, ya masyarakat harus disejahterakan. Jangan kemudian masyarakatnya tidak punya kemampuan, terus ditekan bayar pajak, ya itu kolonial namanya. Ya. Itu namanya kolonial. Jadi ayolah, mereka hak-haknya untuk berpenghasilan baik, sarananya dipenuhi. Caranya dipenuhi. Pemerintah itu kan hanya memfasilitasi saja. Mereka mau bekerja, kita fasilitasi. Mereka mau berdagang, pasarnya diperbaiki. Mereka melakukan aktivitas antar kota, antar kecamatan, ya jalan-jalannya. Supaya lalu lintasnya berjalan semuanya dengan berjalan dengan baik. Okay. Jangan ingin bekerja ke kecamatan lain, kena jeglongan, jatuh. Ya kan masyarakat lagi jadi korban. Perekonomiannya terganggu. Fasilitas harus dipenuhi, tentu saja nanti kewajiban dari masyarakat ini tumbuh pasti dengan sendirinya. Dan dapat disimpulkan
bahwa meski hasil pertemuan tersebut cukup memuaskan, tetapi masih ada catatan dari para anggota dewan bahwa masih dibutuhkan lebih banyak lagi kreativitas dari dinas terkait agar PAD, terutama dari pajak kendaraan bermotor, bisa memenuhi target, bahkan bisa meraih lebih dari target sebelumnya.